Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sore yang berbahagia ini. Kami ingin berbagi mereview cangkokan nangka, pohon nangka 3 bulan yang lalu. Nah, ini hasil dari cangkokan saya tanam di pot. Alhamdulillah hasilnya daun sudah mulai hijau. Ini daunnya sudah mulai menghijau. Sebagian ranting ada yang mengering. Ini ada yang mengering. Saya berharap dengan cangkokan ini nangka ini cepat berbuah dan bisa berbuah di dalam pot. Ini hasil dari cangkokan. Ternyata hasilnya berhasil dan cangkokan tumbuh dengan subur. Cangkokannya tumbuh dengan subur, dengan baik. Nah, ini acernya masih ada. Nah, ini untuk penyetabilnya. Untuk penyetabil dan daunnya sudah mulai hijau. Nah, sudah mulai bisa dipupuk. Pupuk dari nangka di dalam pot ini, ya, saya coba mengasih air dari kolam dan saya semprot pakai penyedap rasa, yaitu 1/2 sendok dengan 2 liter air disemprotkan. Nah, ini hasilnya. Daunnya sudah mulai cukup hijau. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya sudah juga mencoba cangkokan-cangkokan lain dari pohon nangka ini. Mungkin nanti bisa direview setelah ada perkembangan yang baru dari cangkokan-cangkokan nangka tersebut. Nah, ini salah satu cangkokan nangka yang berhasil hidup. Memang salah satu persyaratannya cangkokan nangka ini tidak tergesa-gesa untuk dipotong. Jadi akar yang tumbuh di cangkokan ditunggu dulu supaya akarnya lebih tua dan bisa ditanam dan tidak memerlukan lagi daun menjadi layu. Nah, ini adalah cangkokan yang sudah berhasil. Ini sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah, ini sebagai pelajaran terutama bagi saya. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan yang hobi menanam pohon-pohonan. Harapannya dengan cara dicangkok, pohon-pohonan mudah untuk berbuah. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Tentu bagi saya pribadi dan pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.